Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, untuk hari ini sidang sudah selesai. Hari ini acaranya tadi adalah saksi fakta satu dari kolega mereka, terus kemudian saksi ahli Islam dari MUI, seperti itu. Mendengar para saksi sendiri tadi seperti apa? Gimana? Mendengar kesaksiannya gimana tanggapannya? Ya, beliau menyampaikan sesuai dengan keahliannya, seperti itu. Menerima atau tidak dengan menerima apa tidak, ya diterima apa tidak, ya orang majelis lah yang nanti yang menentukan kan. Tapi secara pribadi pemaparan dari pihak sana masuk logika nggak, Bang? Ya tiap saksi ahli kan mempunyai ininya masing-masing ya. Ya, jadi ya itu sesuai dengan keahlian beliau, ya sesuai dengan pengetahuan beliau. Bang, tadi kembali diungkit yang saksi ahli menekankan soal anak di luar nikah, anak hasil zina seperti itu. Mungkin ada jawaban-jawaban dari pihak abang yang membantah. Gitu. Maksudnya ya tergantung dari kondisi keluarga juga atau seperti apa gitu, nggak harus berpertimbangan soal anak hasil zina atau anak luar nikah. Untuk saat ini karena itu mas tadi di dalam persidangan, jadi kami tidak berhak untuk menjelaskan di sini. Biar dari humas ini saja menjelaskan. Tapi Pak Sanjaripin kecewa nggak, kemarin kan sempat berpesan bahwa jangan bahas soal itu, tapi tadi ada ya Bang. Kecewa nggak Bang Sanjaripin? Kemarin kan dibahas soal apa anak di luar nikah. Tapi dibahas kemarin, tapi tadi dibahas. Sidang kemarin ya, kan nggak mau ngangkat soal itu. Saya kebetulan tadi datangnya terlambat, jadi tadi ada Pak Haji, mungkin Pak Haji yang mungkin bisa menyampaikan ya. Oke. Ya. Gimana nih Pak Haji? Gimana mungkin menyikapinya? Ya, apa yang disampaikan oleh Bang Sandi seminggu yang lewat ya, bahwa penyebutan anak zina ya gitu ya, kita sangat kecewa, memang sangat kecewa, karena sesuatu hal itu kan harus ada bukti, harus ada fakta, tetapi itu melulu saya juga jadi apa ya, jadi bingung juga ya. Maka untuk itu ya kita serahkan aja lah kepada hakim ya, Bang. Iya. Ya. Tapi tadi Pak Dodi sendiri mengakui kalau almarhumah itu sendiri telah hamil duluan sebelum adanya pernikahan. Menanggapinya gimana Pak Haji? Iya, ya kalau itu ya biarin aja dia, kan sudah saya bilang. Nggak bisa segampang itu mengatakan seseorang begitu. Itu hukumnya berat loh bagi orang yang mengatakan kalau dia tidak punya bukti dan tidak punya saksi. Sangat berat hukumnya itu. Jadi nggak usah kita bahas itu. Ya, Bang. Saksinya ada dari bibinya. Menghadirkan saksi. Ya, kalau saksi dia berbicara dengan tentu sesuai keahliannya. Oke. Jadi berbicara saksi sesuai keahlian, nggak ada hubungannya. Mereka punya pemaparan untuk membuktikan itu. Kalau dari Pak Haji sendiri ada nggak mungkin bantahan? Ya, itu versi mereka. Kalau dalam persidangan kan kita nggak boleh. Jadi ya dia sesuai dengan keahlian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Green.